di bagi kalian yang bisa membuat rumah ini, kalian bisa komentar di kolom komentar kalian bisa membuat rumah ini ya. Karena ini simpel banget cara buatnya. Jadi di sini sudah malam, kita bakal tidur dulu supaya enggak diganggu zombie ya, karena itu sangat menyebalkan banget kalau kita buat rumah diganggu sama zombie. Dan ini zombie sudah mau naik saja ya, mau nyerang. Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya bakal lanjutin Minecraft series survival episode pertama ya teman-teman. Jadi di sini saya bakal lanjutin main Minecraft mode survival ini karena ini seru banget ya teman-teman. Jadi di sini langsung aja, jadi di sekarang ini episode sekarang pertama ini, jadi saya ingin tuh membuat rumah ya. Jadi episode kemarin tuh saya sudah membuat rumah, tapi rumahnya tuh gimana ya, jelek banget kan, nggak enak dipandang gitu kan. Jadi di sini sudah malam, jadi kita enak itu tidur dulu karena saya tadi itu sudah farming untuk mencari yang nama tuh domba ya. Jadi di sini saya coba crafting lagi, kurang lagi satu wet wallnya, dan di sini kita coba buat bed ya teman-teman. Jadi ini sudah malam dan banyak sekali monsternya, dan kita coba mau diganggu sama dia, jadi kita bakal tidur dulu untuk supaya cepat siang ya teman-teman. Jadi kita bakalan langsung saja membuat rumahnya. Jadi episode kemarin itu saya sudah membuat rumahnya, tapi kotak gitu aja, gak jelas itu ya. Jadi saya coba ingin ulang untuk membuat rumahnya karena saya sudah mempunyai desain yang sangat bagus, yang sangat keren gini ya. Jadi di sini saya bakal, waduh ini inventory saya penuh banget ya. Jadi saya buat furnace dulu ya untuk saya bakar makanan, dan saya tadi coba cari-cari apa dulu nama tuh, ini anggur ya untuk makanan saja. Jadi di sini saya bakal coba bakar dulu nih makanan ini, lumayan nih ada domba ya. Jadi di sini kita bakal coba buat shovel untuk gali-gali tanah ya. Jadi di sini saya sudah perluas untuk tanahnya, itu saya sudah perluas supaya rumah kita tuh jadi mewah dan enak gitu ya dipandangnya. Kalau yang episode sebelumnya itu rumah tuh kotak gitu, gak bagus ya, gak lihat untuk dipandang tuh jelek banget ya. Jadi saya ingin buat rumah yang bagus, yang keren gitu ya. Jadi sini saya bakal coba membuat itu full dari kayu spruce ya. Jadi di sini saya bakal coba buat itu sangat simpel banget. Jadi di sini kalian kasih 2, dan sini kalian kasih 1, sini 1 2 3, di sini 2, di sini 2, dan 1 2 3, 1 2 3 4 5. Oke, udah seperti ini, kita bakal tinggi 4, 1 2 3 4. Di sini juga 1 2 3 4, dan di sini juga 1. Aduh. 2 3 4, dan di sini saya sudah memakai XP yang warna-warni gitu ya. Jadi ini keren banget. Bagi kalian yang belum tahu caranya, silahkan kalian tonton video saya sebelumnya, itu saya buat tutorial untuk membuat XP kita tuh jadi warna-warni gitu ya. Jadi ini keren banget ya. Jadi bagi kalian yang belum nonton, silahkan kalian tonton dulu karena ini keren banget. Kalian bisa main mode survival ini gak bosen lagi ya, karena ini keren banget. Jadi kalian gak rugi deh buat XP kalian tuh jadi warna-warni gini ya. Ini keren banget ya. Dan di sini saya bakal coba buat, dan ini sudah 4 cuma tingginya. Jadi kalau sudah semasa kayak gini, jadi di sini saya bakal buat seperti ini dulu. Dan jangan kayu dah, karena ini kayu ini penting banget. Jadi kalian jangan buat kayu dini. Dan sini saya bakal coba kasih, dan di sini sudah punya iron. Iron itu saya dapat dari zombie ya, dari mukul zombie gitu ya. Jadi saya dapatkan iron ya, satu, cuma satu saja. Jadi di sini saya sementara saya kasih dirt ya, karena ini bakal dihancurkan juga, jadi nggak penting juga, nanti kita bakal hancurkan di dirtnya ini. Jadi kita kasih yang nama tuh ini, apa nama kayunya nih, spruce wood ya, spruce wood seperti ini, dan kita bakal taruh di sini. Oke, mantap ya, ini keren banget pokoknya jadinya rumah ini ya, nggak burik lagi ya. Dan di sini kita coba buat lagi yang banyak. Oke, kita bakal coba buat yang banyak karena ini memerlukan banyak sekali ya untuk bahan-bahannya. Ini bakalan full membuatnya itu dari spruce semua ya. Jadi di sini bakal saya buat tuh rumah spruce, bayam spruce gitu ya, supaya keren banget. Kalau rumah yang episode kemarin itu sangat jelek banget, jadi itu cuma isinya tuh cuma kotak gitu saja ya, gak bagus banget. Jadi di sini kita bakal sambungkan kayak gini karena ini arahnya tuh sama semua ya. Jadi ini keren banget. Oke, sudah semuanya diisi seperti itu, dan kita bakal coba terjun dari tempat tidur. Kurang damage juga ya. Jadi
Oke, kita bakal coba ini dartnya tuh kita hilangkan karena itu gak penting lagi karena untuk penjangkal saja ya. Jadi kita coba hilangkan dulu nih dartnya, mengganggu banget. Oke, kita semuanya kita hilangkan. Jadi sudah seperti ini dan oke, di sini kalian kasih kuat wood. Oke, seperti ini. Dan di sini juga kalian gali seperti ini dan ini kita gali seperti ini. Ini bakal kasih saya kasih stair dan oke, di sini kita bakal kasih yang nama tuh yang kayak tadinya apa nih spruce wood ya seperti ini. Oke, mantap dan di sini juga seperti ini dan di sini juga seperti ini dan oke, mantap ya. Jadi ini bakal keren banget. Jadi kita bakal buat nama tuh stair. Kita buat stair dulu satu. Mana nih stair? Oke, kurang kayu kayaknya. Oh, ini ya. Ini saya sudah punya stair satu. Oke, di sini dapat 4. Lumayan. Jadi 1 2 3. Oke, sisa satu ya, enggak apa-apa. Jadi kita bakal coba yang di sini, kita bakal buat jalan di sini 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Oke, seperti dia. Jadi ini pas banget saya ukurnya, jadi seperti inilah bentuk rumahnya nanti. Salah nanti ya. Oke, jadi pintunya nanti, oh iya ya, oh jadi pintunya bakal dari sini ya teman-teman. Jadi pintunya bakalan di sini nanti pintunya ya. Oke, gak apa-apa dah, nanti pintunya biarkan di sana saja ya, gak apa-apa juga, itu kelihatan bagus juga. Oke, di sini kita bakal coba kali di sini. Nah, itu gak apa-apa kalau pintunya, saya mau itu pintunya tadi menghadap ke sana ya. Jadi gak apa-apa, kita bakal menghadap ke sini saja supaya keren juga. Jadi ini sudah pas seperti ini dan kita bakal coba kasih lantainya seperti ini karena ini lantai dari spruce semuanya. Dan di sini kita oke, oh ya perlu ya di sini ya, di sini kita perlu seperti ini dan di sini dan di sini. Oke, kita kasih full untuk lantainya dan di sini kita hancurkan dan kita bakal kasih seperti ini dan mantap juga ya. Jadi di sini kita bakal kasih 1 2 3 4. Oke, kita bakal coba sambungkan 1 2 3 dan bawah enggak sampai, kita bakal tinggikan lebih seperti ini. Di sini juga kalian kasih seperti ini 1 2 3 3. Oke, di sini juga 1 2 3 4 dan oke, mantap banget ya. Jadi ini bakal keren banget rumahnya. Jadi ini rumah modern tapi sederhana ya. Jadi ini temanya itu seperti itu. Jadi kita bakal langsung ke sini dan 1 2 3 4. Aduh, kurang ya, kurang. Kita bakal coba buat lagi karena kita sudah stok banyak kayu ya. Jadi saya sudah farming kayu sebanyak-banyaknya untuk buat rumah ini ya. Jadi ini bakalan keren banget jadinya. Jadi seperti inilah rumahnya di. Oke, di sini ada apa nih? Ada lama, kita bunuh aja ya rumah yang kita dapat kulitnya gitu ya. Oke, mantap kan. Kita bakal coba makan nih apa namanya? Anggur ini ya. Karena lumayan juga nih makan anggur. Tadi saya coba cari-cari anggur di sini. Ternyata banyak banget anggur di sini ya. Jadi kita coba makan dan ini kayaknya daging kita sudah masak ya. Oke. Dagingnya sudah matang dan di sini kita bakal coba kasih seperti ini untuk pintunya. Jadi di sini juga di sini dan oke, salah. Gimana nih? Oke, kayaknya kurang lagi satu nih. Berapa ya? 1 2 3 4 5. Oke, salah ternyata. 1 2 3 4 5. Oke. Oke, ternyata salah ya, teman-teman. Jadi kurang ke sana lagi satu. Waduh. Oke teman-teman, jadi seperti ini benarnya ini yang gini ya. Jadi itu tadi salah, jadi kita coba benerin dan sudah berhasil dan kita bakal coba kasih seperti ini di atasnya. Oke, mantap. Dan di sini juga seperti ini dan di sini juga, di bawahnya juga seperti ini dan kita bakal kasih atasnya dan ini untuk pintunya ya. Jadi ini bakal mantap banget, kita bakal gali. Oke, kita bakal kasih dan jadilah rumahnya dulu seperti ini. Dan ini terlalu mepet dengan apa nih bukit gini ya. Jadi oke, mungkin saya biarkan ini apa tuh mepet dengan bukitnya. Jadi nanti di sini bakal kasih kaca ya. Jadi di sini bakal kasih kaca dan mungkin saya bakal hilangkan ini dart-dartnya ya. Jadi apa-apa mungkin sekarang tuh mungkin gitu saja dulu ya. Jadi saya bakal lanjutin buat rumahnya karena ini memakan waktu yang sangat lama ya. Jadi kita bakal gerak cepat untuk membuat rumah ini karena ini sangat bagus banget nanti hasilnya. Jadi bakalan keren banget ya. Jadi sepertinya baru satu dan di sininya belum. Di sini kita bakal gali mana tadi shovelnya. Oke, di sini shovelnya kita bakal coba gali lagi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 dan kita bakal gali seperti ini dan seperti ini dan kita bakal gali seperti ini dan di sini. Oke, mungkin segitu aja. Di sini kita gali seperti ini. Ini untuk lantainya nanti. Oke, mantap. Dan di sini juga kalian kasih
apa nih, spruce ya, spruce seperti ini. Dan ini untuk lantainya kita bakal kasih seperti ini saja. Oke, di sini juga, di sini dan di sini kita bakal gali. Oke, ini ada shovel, kita pakai aja shovelnya. Oke, di sini kita bakal pakai shovel dan lebih cepat. Dan ini lagi satu saja. Oke, pas. Ini kurang lagi satu seperti ini. Oke. Oke, jadi hasilnya seperti ini dan kita bakal gali seperti ini di bawahnya. Dan di sini kita bakal ganti pakai ini spruce log ya. Oke, seperti dan kita bakal pakai plank. Oke, kurang ya. Kita bakal coba olah lagi pakai plank dan kita bakal kasih di sini. Di sini dan kita bakal kasih di sini tuh seperti ini. Ini bakal keren banget jadinya. Ini bakal keren banget. Jadi bagi kalian yang bisa membuat rumah ini, kalian bisa komentar di kolom komentar kalian bisa membuat rumah ini ya. Karena ini simpel banget cara buatnya. Jadi di sini sudah malam, kita bakal tidur dulu supaya nggak diganggu zombie ya, karena itu sangat menyebalkan banget kalau kita buat rumah diganggu sama zombie. Dan ini zombinya sudah mau naik saja ya, mau nyerang ya, jadi kampret banget ya. Oke, di sini juga kita bakal ganti, di sini kita bakal ganti seperti ini supaya nggak kelihatan dirtnya ya. Oke, ada seperti ini. Dan di sini kalian atas itu kalian kasih seperti ini. Seperti ini dan kurang ya. Kita bakal coba buat lagi. Oke, mantap. Dan di sini juga kalian kasih seperti ini, di sini juga. Di sini juga dan di sini, di sini, di sini, di sini dan oke, kurang lagi 2 ya. Ternyata oke, pas 3. Oke, lebih 1 gak apa-apa dan oke, mantap sudah jadi ya. Jadi di sini tinggal kita buat yang namanya slab, karena kita memerlukan slab. Jadi kita buat saja slabnya sebanyak-banyaknya. Jadi kita bakal coba olah lagi untuk membuat slab dan mana slabnya. Oke, di sini kita bakal buat yang banyak karena ini memerlukan banyak. Dan di sini kita taruh slab nanti di atasnya dan kita bakal coba kasih pintu ya, karena saya sudah membuat pintu dari episode kemarin. Saya sudah buat pintu. Jadi oke, mantap kan? Oke, mantap. Jadi ini keren banget. Jadi kita bakal coba lanjutkan lagi di sininya, proyek di sininya. Jadi kita bakal kasih seperti ini. Aduh, salah. Jangan di bawah, aduh, waduh. Oke, kita bakal kasih di atasnya seperti ini dan di sini bakal keren banget jadinya. Jadi bagi kalian bisa buat seperti ini, kalian bisa komentar kalau komentar, nanti saya bakal kasih love komentar kalian ya. Jadi di sini kita bakalan kasih dulu seperti ini ya. Kita bakal kasih ini. Aduh, salah. Kita pakai yang log saja ya. 1 2 3 4. Oke, seperti ini dan 1 2 3 4 di sini 1 2 3. Oh, ini jangan 4-nya, jangan begitu ya. Kalau keempat tuh kita bakal ganti pakai yang spruce saja ya. Yang spruce yang ini, yang ini, yang ini kita bakal kasih di sini. Oke, lagi sisa 2. Oke, mantap. Dan di sini kita kurang lagi sedikit, mungkin ini 3 cukup ya. Mungkin 3 cukup dan di sini dan di sini dan di sini. Oke, mantap kan? Jadi di sini kita bakal lanjutkan ini untuk jendelanya nanti ya, supaya bisa kelihatan pemandangan yang indah ya. Jadi kita bakal lanjutkan di sini. Oke, mantap. Dan ini kita ganti supaya kelihatan bagus, kita ganti pakai yang ini spruce. Oke, mantap kan? Oke, berarti mantap banget ya. Jadi kita bakal lanjutkan dari sini, kita bakal lanjutkan di mana ya? Oke, di sini kita bakal kasih 1 2 3 4. Oke, di situ juga kita kasih 1 kurang. Oke. Kita bakal buat lagi sedikit, ini bakal cepat selesainya. 2 3 4. Oke, seperti ini kita bakal kasih slab. Slab mana slab? Mana slabnya tadi? Oke, di sini ya. Oke, mantap, masih banyak slab kita ya. Jadi kita bakal buat seperti ini. Ini kalau di MTPE gampang ya, kita buatnya itu kambang seperti ini karena bisa sistemnya itu di MTPE seperti itu. Dan di sini juga kalian kasih seperti ini dan seperti ini. Dan kita bakalan skip untuk kasih slab ini karena ini slab memerlukan banyak banget ya. A few moments later.
Oke, sudah jadi teman-teman. Jadi ini sudah jadi ya. Ini sebenarnya sudah jadi, tinggal kita hiasi saja ya sebenarnya. Jadi ini sudah jadi banget. Jadi kita sudah kasih slab semuanya. Jadi di sini kita sudah kasih slab semuanya, dan ini yang kurang tuh cuma yang satu ya, cuma kaca saja ya. Jadi ini kurang satu ya, itu kaca saja ya, karena kita bakal memerlukan banyak kaca ya. Jadi kita bakal coba cari sand yang banyak, dan di sini bakalan saya bakal kasih kaca semuanya tuh seperti ini, dan di sini juga ini bakalan banyak kali kaca yang kita perlukan. Jadi di sini kita bakal kasih kaca semuanya di sini. Di sini juga ada kaca, di situ juga ada kaca di belakangnya, dan di situ juga ada kaca. Jadi mungkin untuk episode sekarang mungkin segini saja, karena saya harus membakar kaca yang sangat banyak, karena kita memerlukan banyak kaca juga, bakar sen ya untuk banyak ini. Karena saya juga belum punya apa namanya tuh bahan bakar yang layak ya. Jadi di sini saya belum punya, kok berhenti dia. Saya kata juga itu berhenti ya. Jadi kita bakal coba bakar pakai sapling, jangan. Kita coba pakai ini stir, enggak perlu, kita buang saja. Dan kita buang apa lagi ya? Mungkin kita buang ini kayu, mungkin enggak berguna. Oke, mungkin untuk episode sekarang mungkin segini saja, dan untuk saya kasih kacanya mungkin nanti saya bakal kasih kaca ya, karena ini sudah jadi, tinggal saya kasih kaca saja ya. Jadi bagi kalian yang suka dengan video sekali ini, jangan lupa kalian klik like, comment, dan subscribe ya. Jadi bagi kalian bisa membuat rumah ini, karena saya sudah kasih tutorial untuk membuat rumah ini, karena ini sangat simpel banget. Jadi mungkin episode sekarang mungkin saya sudah membuat rumah itu simpel begini, dan sudah keren. Dari episode sebelumnya itu gak keren banget ya. Jadi ini sudah layak untuk dihuni ya sekarang ini. Jadi tinggal kaca saja. Oke, mungkin episode sekarang mungkin segini saja. Bagi kalian suka dengan video selanjutnya, jangan lupa kalian klik like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.